kamu ini anak bunda ya. Kamu ini anak bunda, ya. Siapa kamu? Siapa kamu namanya? Wen. Siapa? Wen. Ah, susah kali mulut ini. Siapa kamu punya nama? Ma, udah mah, mendingan daripada kita ngobrol. Mama lihat Instagram aja. Terlalu obvious, terlalu kelihatan. Piwet! Jangan percaya, Bu, ya. Anak saya ini lihat dandanannya rapi, berpendidikan, orang terpandang, keluarga baik-baik, ibunya orang baik-baik begini. Paling cantik di kampung, ibu jadi teman Pak RT ini. Maaf ya kejadian waktu itu, semoga kita... Kok lu jadi alim? Lu jangan kudain lu, malah insak. Orang insak diomelin ya. Aneh. Orang mau turun gak boleh. Setuju. Orang minta maaf gak boleh. Iya. Orang insap gak boleh. Terus gue jadi pahlawannya gimana? Lihat di mana, Mas? Itu Depok. Ah, ke Depok? Ya. Ini ke Bekasi. Da. Bu. Ya, tuh bentar lagi jalan ibu ke sini. Gimana, Pak Andre? Siap. Siap, Komandan. Semuanya aman ya? Aman. Jangan sampai ada kejahatan-kejahatan. Iya. Saya mau di masa jabatan saya ini, semuanya aman. Ibu jadi ini ya, jadi... Saya anak SMP. Pas ini, Cah, Ibu ya? Ibu kondektur di sini ya? Bukan, dan saya kepala keamanannya Pak Andre. Gimana sih masa lupa? Kepala keamanan? Iya. Nggak aman. Kalau nggak begini mah nggak aman-aman. Aman banget. Ini kemarin banyak laporan, tapi khusus untuk gerbong Bapak ini nggak ada laporan yang kejahatan ya. Bagus berarti, aman berarti gerbong di sini, Bu. Ya, makanya Pak Andre ini dapat the best gerbong in the world. Wow. Ya, ini penghargaan the best gerbong in the world ini pertahankan. Iya, Bu. Nanti kalau ada kejahatan buru-buru laporkan. Tenang, Bu, saya akan berusaha untuk menjaga gerbong ini supaya tidak terhindar dari kejahatan-kejahatan. Iya, makanya. Ibu, udah makan? Udah makan? Ada. Pucet banget, Bu. Ini kan emang lepen setip saya. Oh. Saya lagi suka lipstick warna kuning. Iya. Pak, jangan ngerem sembarangan, Pak. Ngerem sembarangan, Bapak. Maaf. Untung gak kena ke situ tadi. Hati-hati dong, makanya. Iya sih, maaf ya. Kita stasiun berikutnya Manggarai ya? Iya, Manggarai. Manggarai. Turun dia, naikin lagi. Malah kayak jemuran ya. Tenang ya, Bu. Semua pokoknya kita akan amankan daerah. Iya. Pokoknya saya cuma ngawas per gerbong aja. Ya. Pokoknya yang di sini harus yang paling aman. Bu, kasih bonus dong. Tenang aja. Ntar mau bakalan dapat bonus. Apa-apa, emang kenapa sih? Apa-apa. Ya kan kereta panjang, saya mau duduk di depan juga gak apa-apa, Bu. Ya ini kosong, Pak ya. Kosong, Mas, ya. Silahkan duduk, Mas. Ini. Kurang lebar jaket gua. Saya lihat Mas tadi naro di situ, harusnya Masnya duduk situ tuh. Iya, pagi dibenerin. Emang dibenerin. Emang Mas, tolong Mas duduk Mas, biar tertib Mas gerbong ini Mas. Penumpang yang lain kan jadi enggak terganggu. Serah bos saya dong, dia mau duduk, mau berdiri, mau tengkurap terserah dia dong. Ya, tapi aturan di gerbong ini harus duduk semua Mas. Penumpang adalah raja, Bro. Belum tentu ada juga yang stinky. Tuh. Baca buku aja. Lu kenapa sih keretanya enggak apa-apain? Ya emang dia. Di kereta cepet juga ya. Kenapa? Tadi barusan orang duduk tahu-tahu udah di taman aja. Ini namanya kereta cepet. Oh, kereta cepet. Enggak, makanya kalau nggak mau cepet, duduknya sebelah sini. Nah, yang ini pelan tuh, lihat tuh. Iya. Ini lebih cepet. Ini lebih cepet, yang ini pelan. Sini aja. Di sini biar lebih cepet nyampe, situ agak lama. Lama.
Pak, 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 Pak. Ini karena kalau nyampe persimpangan keretanya cerai gitu ya. Jadi emang begitu terpertigaan langsung yang ini ke sini, ini ke sini. Pandre, Pandre. Ini kayaknya orang penting ya. Ntar coba aja dicek-cek. Penting dari mana? Enggak penting ini. Kayaknya kayaknya orang penting. Pokoknya saya mau di sini gerbongnya aman. Siap. Ya. Siap. Eh, kok ke situ keluarnya? Ke gerbong lain. Gerbong lain. Misi, Pak. Rokok dulu. Ya. Lo enggak pernah naik kereta sih. Kok Bapak duduk, kan Bapak petugas? Capek, Pak, berdiri. Ya udah, saya yang berdiri kalau gitu deh. Mas, duduk, Mas. Kok tertip-tertip, Mas. Jangan begitu, Mas. Kasihan penumpangnya nih, keganggu nih. Lah kenapa orang? Saya enggak ngapa-ngapain. Mas, yang sopan dong, duduk berdirinya. Mas. Yang sopan dong, masa duduk begini. Hah? Ini kan bukan toilet. Oke. Ntar juga pegang sendiri. Iya, emang. Enggak sih, Uying lihat aja lagi. Pas gua lagi gini, kata Uying gini, ya enggak bunyi. Kiu! Terlalu obvious, terlalu kelihatan. Piwit! Suara gimana? Kuku kuik kikikiu. Mas, mas, mas. Udah kan belum tengah hari ya? Ke arah mana, Mbak? Ke arah mana aja deh. Oh iya? Betulan nih ke arahnya ke atas. Ya gak apa-apa, apa-apa. Boleh, boleh. Mas, mas, duduk, mas. Hati-hati, Mas. Kencengan, Mas. Kencengan. Nggak kepegang. Gimana sih kereta? Waduh. Mas, rusak tuh, Mas. Ya, maaf, Mas. Udah, saya aja nggak apa-apa. Tenang aja. Mas, saya perhatiin berdua dari tadi mengganggu penumpang di sini ya. Nah, apa sih orang duduk? Tau. Ini. Ada orang, Mas. Bau kali. Antara dua. Iya. Orang kalau pindah antara dua keganggu sama sikap sama keganggu sama bau gua. Kayaknya gua bau dah. Hai. Apa sih? Centil banget pada. Sendiri aja. Berdua. Mana dia? Kita ngomong sama dia. Masih saya pantau ya, Mas. Tolong jaga sopanan ya. Iya nih, Pak. Tolong deh, Pak. Ganggu. Mana nih? Apaan tuh? Majalah, majalah. Majalah, majalah. 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 Tadi. Saya mau pindah lagi boleh ya, Pak? Boleh, boleh. Neng, pindah-pindah mulu dikejar debt collector apa gimana? Mas, mas maaf ya. Saya lihat mas ini udah mengganggu privasi dari para penumpang. Kenapa sih pak orang gak ngapa-ngapain, dia nyolek juga enggak. Tapi saya masih ikut-ikutin mbaknya ini terus. Ya ini kan juga pengen duduk. Aja itu hak asasi orang. Siapa tahu udah jodohnya, jangan menghalangi jodoh orang dong pak. Di sini bukan tempat cari jodoh, tapi ini curiga mas saya sama mukanya nih mas. Kenapa dia tuh orang kaya, curiga apa? Saya juga takut lihat mukanya, makanya saya pindah-pindah dari tadi. Iya mas, ya begitu. Cuma curigakan sekali lho. Cuma perasaan mbak doang. Tuh kan? Mas, selamat. Lama-lama mas bikin saya kesel. Mas, jangan pegang-pegang bos saya ya. Ini bos anda? Sur, kasih tahu bosnya sur. Berani-berani gak megang-megang gua sur. Gak tahu dia gua siapa siapa sur. Siapa sur. Dia ini anak orang kaya,
Terserah, anak Mas. Konglomerat. Konglomerat? Berat. Iya, jangan macam-macam. Mas, jangan macam-macam ya. Om saya ketua ormas. Dari kemarin. Biarin aja orang mau. Tolong sopan santun nih, Mas ya. Di santun siapa yang bisa mengukur emang Anda? Awas ya, pegang-pegang lagi ya. Tadi bulak balik lupa, turunin aja deh, Pak. Lempar aja, Pak. Lempar, Pak. Coba deh. Gitu dong. Dan tadi siap pindah kemari, pindah kemari. Apa-apain? Ini nih, ganggu temen. Bapak bilang deh, sebut. Wah. Apa? Apa? Malah wudu. Malah wudu dia. Jangan urusan nama kami, Pak. Kami orang penting di sini. Orang penting harusnya punya tata krama dong, nggak seperti ini. Yang menilai bukan Anda ya, tata krama, tata krama. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Kalau memang begitu, Mas, Mas turun aja dari kereta ini deh. Loh, Anda siapa perintah-perintah kami? Saya bertugas menjaga kereta ini. Eh, Mas, jangan macam-macam. Dia tuh orang kaya, kereta ini 12 gerbong. Kalau dia mau beli, nggak bisa. Bisa dong. Oke. Bisa dong. Jangan bikin malu gua, So. Mas. Mas. Mas turun aja. Berdua turun. Siapa nama kamu? Ini. Andre Taulani ya. Mau diapain, Mas? Foto, Sur. Mau foto mau diapain? Mau nyari saya? Bukan, saya masukin clipping buat anak saya. Yang kalah. Ntar lu ya macam-macam. Ayo, Bos. Turun, turun, Mas. Turun. Sana, lewat sana, Bos. Bos, lewat sana. Mas. Apa ini? Kereta penipuan. Eh, ini Anda bilang. Ini Anda bilang orang penting. Iya. Orang... Nanti gitu dong. Ini pintu, harusnya bisa kebuka dong. Ini, keluar dari sini. Orang penting, orang penting. Mas, ada pintu nggak bisa kebuka. Bos ya? Hei, Sur. Tuh kan, Mas. Saya bilang juga apa, Mas? Begini orang penting. Was lo. Pak, tolong deh, Pak. Ih, Mas, keluar aja juga, Mas. Suatu saat kita bakal ketemu lagi ya. Masih nanya potongan rambut aku model apa? Kamu ini anak bunda ya? Kamu ini anak bunda, ya? Siapa kamu? Siapa kamu nama Wen? Siapa Wen? Wen, Wen, Wen. Ah, susah kali mulut ini. Ma, udah mah, mendingan daripada kita ngobrol. Mama lihat Instagram aja. Nah, katanya. Gua belum pernah foto sama Riles mana. Tahu lagu itu Bunda enggak tahu. Bunda enggak tahu. Oh, Bunda Korlap. Wendy. Ma. Wendy, Wendy. Mama udah bilang, jangan pernah kamu pakai sepatu itu ya. Kenapa sih? Tuh, lihat. Inisialnya C. Apa? Cebok. Jorok kamu ya. Kenapa sih, Ma? Apa ini? Mama udah mulai pelupa gara-gara kena tipes. Mama. Mama. Ma. Wendy, Ma, Mama. Ada apa? Cerita. Mama yang kenapa? Mama kenapa? Kok Mama kenapa? Kamu yang punya masalah, hidup Mama senang, Mama gak kenapa-napa. Ya punya masalah, Wendy? Iya. Mama gak kenapa-napa? Gak kenapa-napa. Terus kenapa begini? Kalau Mama bilang Mama gak punya masalah, Mama... Kamu dengar ya, kita ini orang terpandang. Kita ini orang kaya. Semua orang memandang kita. Karena kamu punya Mama yang begini. Oh... Konsep terpandang kayak gitu. Si Andis bilang kayak Mike Jagger, Mama. Lucu ya. Tuh, mana belakangnya kayak ini. Enggak, belakangnya kayak anak kidul. Mama, kamu kan kemarin dirawat ke rumah sakit sampai 2 minggu. Kena panas, jadi gini, atasnya doang tebel, yang tumbuh bawahnya makin grepes. Kamu Mama, kan aku bilang, udahlah. Enggak usah ke salon anjing lagi. Jadinya begini. Ajar lu ya. Ya lagi nah, harusnya salonnya salon manusia. Kurang ajar. Bukan kurang ajar, aku ngingetin Mama. Mama kadang-kadang suka anean. Udah kamu gak usah melarikan topik pembicaraan. Kamu kenapa? Kamu cerita sama Mama.
cerita. Kamu ini anak bunda ya. Kamu ini anak bunda, ya. Siapa kamu? Siapa kamu nama? Wen? Siapa? Wen? Siapa kamu punya nama sih? Siapa? Wen. Ah, susah kali mulut ini. Siapa kamu punya nama? Mah, udah mah. Mendingan daripada kita ngobrol. Mama live Instagram aja. Iya. Banyak follower. Ayo kamu kenapa kamu cerita sama mama? Ada masalah apa kamu ngadu sama mama? Mamanya diem. Iya mamanya diem. Katanya suruh ngadu. Ngadu sama mama. Bukan. Maksud mama mama bukan ngadu pala. Kamu ngadu sama mama. Kamu mengalami apa kamu ceritain ke mama? Kamu, si Wendy ini memang kurang ajar nih. Dia senang nih kalau ngeliat aku begini, dia happy nih. Dia pasti ketawa-tawa hatinya ngeliat aku begini nih. Ya kan, jujur aja. Ya Allah. Ya Allah. Mama korlap, gini loh mama korlap. Ma, aku kan naik kereta. Terus aku dituduh, aku melakukan tindakan-tindakan yang gak benar ke perempuan. Anak mama naik kereta? Lah biasanya jalan kaki, Ma. Masih untung naik kereta, Mah. Masih untung naik kereta. Biasa jalan kaki. Kenapa sih kaget? Kamu kenapa gak pakai mobil-mobil kita? Kan banyak di rumah. Mobil... Ngapain kamu naik KRL? Mobil kita memang banyak, Mah. Tapi? Tapi kan trayeknya beda-beda. Ya iya, emang. Kita keluarga... keluarga... Kamu berani-beranian naik KRL sendiri ya? Gak ada yang ngawal kamu. Aku ya? Aku ditemenin sama Surya. Oh, Surya ngawal kan? Iya, tapi ya gitu. Aku dituduh sama security keretanya kalau misalkan aku ngelakuin tindakan-tindakan ke cewek gitu. Tanya teman-teman aku nih, mereka mereka pasti ngedukung security. Kamu ngelakuin tindak saya udah ngambil preman yang paling serem di daerah Mampang. Sur? Ya. Lu ada rautan enggak? Putepan. Biarlah agak lancip kakinya. Surya Wendy. Sur. Jangan sekali-kali kamu ngejodohin dia sama mama. Jangan. Enggak lama, walaupun jangan, mama ya. Udah janda lama, aku enggak mungkin ngejodohin mama. Enggak Sur. Mungkin. Mama pacaran sama petasan jangle, enggak mungkin. Surya. Ya, Tante. Kemana aja kamu? Kamu enggak ngawal anak. Saya ngawal Bos Wendy. Ceritain, Sur. Jadi, ada apa, si Tante? Kondekturnya itu main kasar, Tante. Security bukan kondektur. Sur. Kondektur mah di bus. Ya itu. Gimana Sur cerita? Security-nya. Tangkep. Standby dong. Main kasar Tante. Man. Kan kita cuma manggil-manggil cewek doang kan. Bos Wendy kan belum dapat pasangan. Ya lo. Masih aja main kotor masih. Dia narik-narik gini kan ini kan baju mahal. Dia enggak bisa. Aku dipegang-pegang, Mah. Aku disentuh-sentuh, Mah. Masih bagus kamu. Harusnya kamu diinjak bukan disentuh. Gak bisa. Bos Wendy gak bisa berhubungan dan juga berurusan sama... Tas mama, Surya! Surya, tas mama! Ke toilet, bos. Aman, bu. Nah, hilang lagi, Mak. Hey. Udah biarin tas mama udah selamat. Tas Johnson. Mama udah selamat. Dia juga udah suruh out. Siapa namanya? Cing. Bedak bayi. Kosong. Teleponnya mampus. Kok bukan orangnya? Jangan dong. Enggak, bukan orang yang datang ke belakang. Saya udah tahu tempat tinggalnya di mana. Ini. Ini kan gerbang kosannya, Pak. Gerbang kontrakannya di sini. Nah, di sini gerbang kontrakannya. Nah, enggak nyata lagi. Di sini. Nanti saya akan cegat dia dari sini. Pas masuk sini, langsung saya... Oh, kacamata. Kacamata. Hai, kacamata. Oke, udah siap. Mama melihat. Taruh, Sur. Apa? Gue sedih dah keluar. Maafin mama.
Maafin Mama. Mama nggak punya uang buat beli kacamata. Itu Mama nggak lagi pakai kacamata. Terus pakai apa tadi? Mama lagi begini aja, emang begitu gerakannya dari awal. Bos. Apa? Sakit perut barusan. Sakit. Oh, dia perut, masuk lagi. Dan sosok kamar mandi lu kan di pori-pori lu. Gimana? Diperes itu jatuhnya. Gimana? Jadi gimana Surya ceritanya? Nanti kita langsung menghadang dia pas lagi pulang. Gimana ceritanya? Malu kenapa sih? Oh. Tadi gerak Mama nyangkut. Oh. Terus kamu. Gini aja. Nanti langsung saya hadang, saya pukulin. Nah, gini. Sini lu. Mah, ini dia orangnya, Mah. Oh. Lu kemarin security yang megang-megang bos gua kan? Lu harus tahu lu siapa, lu tuh kaum proletar bawah. Kamu ngapain anak saya? Kamu Joker. Mana? Saya juga bingung kok aneh begini. Dan sembarangan ya, ini mama saya ya. Bade, kurang ajar dia sama mama kamu, belain. Dia bukan Joker ya. Siapa bu? Dia askriting. Kamu siapa bisa menghina-hina anak saya? Saya petugas kereta api. Duduk, kamu diam, biar saya yang bergerak. Biar saya yang bergoyang. Duduk, kamu duduk dia. Oke, saya suka tuh yang begitu. Mama juga sih, kalimatnya menggiring. Kamu apain anak saya, jujur kamu? Saya tidak apa-apain, Bu. Saya hanya menyuruh mereka turun dari kereta. Karena mereka telah mengganggu penumpang, Bu. Jangan bohong, gak mungkin ya. Anak saya ini terpelajar, Sir. Saya ini membela kebetulan, Bu. Kebenaran. Mereka ini semua telah mengganggu penumpang. Awas Tante, awas Tante. Biar saya aja Tante. Berani-berani lu sama. Kenapa Tante? Biar saya aja yang gak lama. Gak ada sopan santunnya lu sama emak gua. Tapi Tante naik begini. Sur, sakit. Sikat. Kalau sakit, bikin surat. Ayo Sur. Johnson. Ajar Sur. Sikat Johnson. Ini orang macem-macem. Kok kalah? Kan dia harusnya gak kalah. Gak guna lo. Eh, lu bikin malu sih. Itu aja kalah. Apa ini bos? Biar gue yang ngadepin awas. Mata lu kicer, gak kelihatan itu. Sikat. Ajar dia Sur sampai babak belur. Jangan takut Sur. Mama, ini kita mau nonjok. Mama jangan di belakang. Kasian. Udah ijo, matanya tambah ijo. Anak kurang ajar, makanya di... Habisi dia! Habisi! Ayo, Ma. Kita cabut. Rontoki dia. Hah? Coba. Habisi dia! Iya! Hei, kemana ya? Ayo, cabut. Cabut. Itu rambil tas mami. Pak, Bapak kenapa? Coba sini saya bantu, Pak. Ya ampun. Bapak enggak apa-apa, Pak? Mama. Kamu siapa? Sini saya bantu, Pak. Saya cewek tadi yang digangguin, Pak. Aku dikeroyok oleh mereka? Iya, preman-preman yang mengganggu kamu di kereta itu. Ini benar-benar keterlaluan banget, ini udah kekerasan loh. Udah catcalling, gak sopan, kekerasan lagi. Keras banget. Gak kenapa-napa kan, Pak? Terima kasih. Kamu punya perban gak? Gak punya, kenapa? Obat merah? Gak punya juga. Obat kuning juga gak ada. Sakit kuning apa? Sakit hati. Oh. Obat ijo? Gak ada juga sih. Kalau nomor WA ada. Jangan percaya Bu ya,
anak saya ini lihat, dandanannya rapi, berpendidikan, orang terpandang, keluarga baik-baik, ibunya orang baik-baik begini. Paling cantik di kampung, ibu jangan percaya sama omongan Pak RT ini. Gila! Ganti bunyi dari kereta yang tut-tut-tut. Bisa enggak? Ganti jangan tut-tut, lebih ke asuh-ahoh, asuh-ahoh gitu. Boleh enggak? Iya. Ya. Enggak ada kejadian yang aneh-aneh. Di sini udah pasti aman. Bu, tolong saya mau lapor, Bu. Nih, Bu. Dipukulin, Bu. Kenapa pegawai saya babak belur kayak gini? Babak belur begini nunggu. Habis dipukulan. Dipukulin. Sama siapa? Jadi tadi di kereta itu ada cowok-cowok centil catcallingin cewek-cewek termasuk catcallingin saya. Terus bapak ini tuh baik banget mau nolongin. Oke. Ini langsung diproses aja. Saya tidak akan membiarkan siapapun yang berada di wilayah kekuasaan saya melakukan kejahatan seperti ini. Bagus, semuanya akan saya proses. Maaf, kamu punya kacang nggak? Kenapa? Lemparin ke dia deh. Saya ini pimpinan Anda. Iya. Saya bukan jerapah. Saya minta kacang juga. Kalau lempar kacang, baru foto ya. Apa laporannya seperti apa? Ini. Lu kan itu babak belur. Iya. Jadi ini udah gak lucu, Bu. Selain catcalling, ini udah melakukan kekerasan. Ya. Ini harus dicari sampai ini, ketemu betul, nih orangnya. Mereka-mereka itu melecehkan penumpang-penumpang betul. Yang ada di situ. Wah, gak aman banget, Bu. Tidak akan lolos. Tapi kita gak punya barang bukti ya? Iya, itu dia. Gak masalah, yang penting ada saksi kan? Ada saksinya, sih. Saksinya, malah keamanan saya. Iya, itu udah beres. Udah pasti saya akan proses. Dan nanti, siapa? Anda tahu namanya gak? Atau mungkin ciri-cirinya? Ciri-cirinya rambutnya agak kaku. Rambutnya kaku. Rambutnya agak-agak kaku. Coklat, bajunya besar, baju dingin gitu tapi iya. Padahal enggak dingin. Padahal enggak dingin, Bu. Gitu. Cuman orangnya dingin. Nah, celananya. Celananya saya enggak tahu ukuran berapa sebenarnya. Panjangan enggak dia pakai bajunya? Panjangan. Kepanjangan ya. Ini kita akan sebar di semua. Mirip banget, Bu. Mirip banget. Saya yakin kalau ibu sebar ini pasti gak ada yang ketemu. Sumpah. Ini saya akan sebar. Ini di seluruh wilayah stasiun saya. Kalau dia sering melakukan hal ini, pasti akan terulang lagi. Dan kita akan menangkap orang tersebut. Kita harus kasih efek jeruk. Efek jeruk. Iya. Maksudnya supaya dia kapok gitu. Kalau efek jeruk kan ada ampel lah, ada usus. Repot. Iya. Ini lagi sakit, Bu. Sakit, Bapak. Tolong ibu hibur saya dong, Bu. Iya, ini kelihatan nih ulu jaminya nih sakit. Ulu hati. Bu. Nyanyiin, Bu, satu lagu, Bu. Ya, bisa. Ini dia bisa bikin lagu, loh. Oh, iya. Hah? Ini, Bu. Nah, ini, Bu. Ini nih, yang mukulin, Bu. Ini nih, Bu. Bohong, Bu. Kalian jangan suka fitnah anak saya, ya. Bu, ini... Ntar dulu. Nih. Ternyata bukan anaknya aja yang kaku, mamanya juga kaku mukanya dulu. Iya, ntar ya. Gue ngebelain lu. Iya maaf udah, dia malu banget tadi di belakang. Ngap? Sedih. Ngap? Men, gue tiap episode harus kayak gini. Udah. Ini yang telah mukulin saya, Bu. Dan ini siluman buah pala, ini dia. Yang suka buat manisan, yang warnanya pucet banget. Ibu Ayu. Loh. Ini investor gerbong kita, kalau ada gerbong-gerbong yang rusak. Dia. Kok ibu tiba-tiba jadi baik? Ini yang mukulin saya. Tadi ibu bilang mau bantuin kita. Ingat saya ini orang terpandang. Semua orang memandang saya, Bu. Ya. Gimana gak mandang lu? Dandanan lu kayak laler ijo. Iya, dia ngomong dandanan laler ijo. Lu ngaca. Ma, jadi mama kalau setiap minggu sering ke salon barengan sama dia. Tampilannya sama. Ini mereka langganannya tuh di Rempoa, namanya Salon Animal. Wen, mama lagi pengen nyoba, Wen. Yeah. Itu alis dia, alis baru. Sama. Itu yang terbaru ya. Itu emang. Keren banget, Wen. Mama pengen model begitu, boleh gak sih, Wen? Mama,
ini model eskalator, bilang aja gitu. Naik atas. Tolong bantu saya ibu sebagai... Siapa emang orangnya siapa? Gak mungkin ibu ini yang melakukan. Gak mungkin anak saya melakukan. Ini yang tadi catcalling nih. Gak mungkin bu, anak saya melawan RT-nya gak mungkin. Saya petugas kereta api. Bukan RT bu. RT melulu lo. Pejabat gua. Lu lihat nih, dandanan gua udah kayak begini masih aja RT. Kata gua pas lagi briefing tadi, setiap briefing dia mulu ya udah pakai baju kan. Mau kemana sih, getol banget mau syuting kata. Ya gua mah orangnya gitu. Bu, mohon maaf nih, kayaknya saya, apa itu? Mirip sih, tapi... Dari mana miripnya? Saya menggambar sesuai ciri-ciri orang yang melakukan pelecehan. Gak mungkin itu anak saya. Ibu harus percaya ya, saya ini investor terbesar. Apa? Investor mah. Jangan bikin malu, mah. Mah, jangan bikin malu, mah. Investor. Diam aja, saya ini investor terbesar. Tapi Pak Andre, ya. Ibu kok berubah sih tadi mau bantu kita. Iya. Sekarang dia datang aja. Sebentar ya, bentar. Kamu ngerasa kamu... Diapain sih sama aku? Jangan so cantik kamu ya. Jaga mulut kamu ya. Aku yang lihat kamu di kereta, kamu mepet-mepet dia. Gak mungkin. Meper, itu bukan mepet. Gak mungkin ya, anak saya itu tipe-tipenya tuh kayak mamanya pasti. Gak mungkin kayak begini terlalu kampung. Sakit, orang sakit nih. Ya karena kamu ngomong. Enggak, saya gak kayak dia. Mama jangan nyamain ah. Enggak. Bu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Ini kayaknya salah sangka, Bu. Saya kan cuma duduk doang di kereta sama seperti penumpang yang lain. Tapi ngikutin kan tadi saya pindah diikutin. Kamu aja ke GR gitu. Terus kiu-kiu gitu. Lah, emang lagi dapat kiu-kiu. Jadi kiupe, enggak ngomong. Kevin, Bu. Sini. Saya pengen ngomong pribadi sama Ibu. Tapi saya mohon Ibu jangan tersinggung ya. Iya. Ini masalah saya nih sama Ibu. Saya pengen nanya. Itu pohon melinjo beli di mana? Ini bukan pohon melinjo. Sampai ngulang. Kebanyakan itu bikin sepak. Oh, ternyata ibu pakai boxer polkadot, Bu. Enak aja, ini kan pita ibu. Biar cantik dalam rambutnya. Ah. Maksud celana dalam, maksudnya emang hasilnya keriting ya. Udah, ini tadinya mau saya jadikan barang bukti, tapi nampaknya kurang kuat, Pak. Bu, ibu kan atasan saya. Buktinya mana? Ini pria ini sudah melakukan pecelehan, Bu. Pelecehan. Jangan percaya, Bu ya, anak saya ini lihat. Dandanannya rapi, berpendidikan, orang terpandang, keluarga baik-baik, ibunya orang baik-baik begini. Paling cantik di kampung, ibu jangan percaya sama omongan Pak RT ini. Gila! Ibu, Pak RT. Security, masih aja di Pak RT. Bener-bener semua. Okay, dia mau jadi apa aja jadi RT buat ibu. Kalau memang saya tidak dipercaya, saya akan pulang. Pak RT, sebentar. Gak usah. Saya mau balik aja. Bu, saya gak pecat, mau tahu ya. Harus dipecat dan dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dituduhkan pada anak saya. Tadi ibu bilang gak ada bukti tetap bisa diproses. Tapi buktinya kurang kuat, jadi gak mungkin kita proses. Ini gak ada saksi dan tidak ada rekaman juga. Pecat dia, Bu. Iya, sebentar. Biar saya menanggani ini. Oke, kalau butuh bukti, nanti saya bakal dapetin buktinya. Iya. Tapi sebelumnya, Pak Andre, mohon maaf. Gocap kali jatuh. Saya harus memecat Anda. Ini demi keberlangsungan kantor ini. Tidak apa-apa, Bu. Kalau memang itu keputusan Ibu. Saya akan nyalonin lagi jadi RT nanti. Dia mancing sih. Emang iya, kata gue dia pasti nyalonin jadi RT. Suatu saat semua saya akan buktikan. Security, tolong serahkan pada saya. Oke, gak ada masalah. Ini aja. Ya, rompinya aja. Rompinya. Mohon maaf. Nah, bener Pak RT. Masalah. Lah naik pangkat kalau kayak gitu. Satu saat saya akan buktikan sama ibu dan kalian semua. Nanti kita bawa buktinya. Oh, saya tidak masalah. Silakan cari. Silakan. Mohon maaf. Ini karena paksaan si kerang ijo ini. Bisa aja lo cari aja. Terus sama kerang pada ribut. Aku akan balik dulu.
Nanti kita bawa buktinya. Iya. Salam buat RT ya. Iya, insyaallah sampai. Iya. Maaf ya kejadian waktu itu, semoga kita... Kok lu jadi alim? Lu jangan kodain lu, malah insak. Orang insak diomelin ya. Aneh. Aneh. Orang mau turun gak boleh. Setuju. Orang minta maaf gak boleh. Iya. Orang insak gak boleh. Terus gue jadi pahlawannya gimana? Gimana ceritanya lu? Akan menjebak komplotan yang telah melakukan pelecehan di kereta ini. Oke, cowok-cowok yang suka catcalling. Yang suka catcalling itu. Oh, yang kemarin itu ya. Itu ada kode dari saya kalau dia datang semua on position. Siap, siap, siap. Oke. Okay. Kodenya nanti saya kasih tahu ya. Oke. Okay. Gini. Kodenya gimana? Oh, ini berarti kita udah siap. Berarti? Berarti. Namanya siapa? Elia. Kamu? Ika. Kamu? Woro. Hah? Woro. Saya panggil biar kompak, saya panggil Ayang aja semua ya. Ini aku. Siapa kamu? Aku pemimpin kamu, Wesley. Kamu pasti gak mengenali aku ya? Aku kira Bob Marley. Aku sengaja menyamar berpenampilan seksi biar aku digodain. Gak ada seksinya. Kata siapa gak ada seksinya? Aku dari tadi mencoba ke tempat kerumunan laki-laki, mereka pada menggodai aku, pada gitu. Kayak ada basahnya gitu. Itu ngeludah namanya. Kita itu namanya ngeludah. Tenang. Rencana kita akan berhasil. Iya, pokoknya kode dari saya. Hmm? Begitu kalau saya bilang begini, berarti kita melancarkan video. Videoin ya. Oke. Okay. Semua udah standby kamera ya? Oke, okay, standby. Ya udah. Kamu juga ya. Tapi tolong lindungi aku ya. Aku pasti digodain banget ini. Seksi sih. Aku sih gak bisa ngelindungin kamu. Kenapa? Kalau kamu minta dilindungin, coba ke Peduli Lindungi. Baik, aku siap-siap di sini ya. Kita pura-pura gak kenal. Iya. Padahal aku juga malas kenal sama kamu. Oke, kamu juga ya. Pura-pura aja. Kayak aku udah standby HP nih. Oke. Kayaknya udah waktunya kita turun, Bos. Ya memang. Udah waktunya kita turun, ini udah nyampe. Oh iya, yuk. Dulu, jangan dulu. Hasil dong rencananya. Jangan dulu. Lah, orang masa mau turun gak, Bos? Ini aja. Orang deket doang. Iya. Iya. Hesti, Hesti. Kamu curi perhatian mereka. Kamu duduk samping si Pak Kusir yang sedang bekerja. Ah. Ini, yang pakai jaket hitam. Oke. Aku pepet-pepet ya. Iya. Duduk sini. Mas. Maaf, enggak mau godain predator. Maaf, Mbak. Bisa geser dikit gak? Oh, ini sempit banget. Bukan muhrim, sorry. Maaf. Iya, sempit banget masnya. Bos, udah waktunya kita turun. Turun yuk. Kenapa sih? Kita mau pulang. Orang mau turun. Kita mau pulang. Kita jadi pengen cepet-cepet turun dulu ya? Orang mau turun. Orang mau turun. Ini salah nih yang mancing. Orang mau turun gak boleh. Nikmatin keretanya. Udah kelewatan, Pak. Berapa stasiun? Nanti kita muter balik. Ini godain dong. Godain dong. Bentar lagi mereka akan menyalakan serangan. Kita harus siap-siap. Siapkan video. Kita mungkin kurang menarik perhatian. Udah bergerak dia, udah bergerak. Iya, iya. Mulai nih, mulai. Udah bergerak. Kelewatan, Mas. Mas, kayak yang awal tuh. Kayak awal. Begitu, kayak awal. Pak. Yang kayak awal. Dia udah sadar. Belum. Udah sadar. Nanti tunda dulu sadar. Belum. Nah, mulai nih. Mulai.
dia ke pintu lagi, gue tendang pala ini orang. Aku mau minta maaf ya kejadian waktu itu. Semoga kita. Kok lu jadi alim? Lu jangan kodain lu. Malah insap. Orang insap diomelin ya. Aneh. Aneh. Orang mau turun enggak boleh. Setuju. Orang minta maaf enggak boleh. Iya. Orang insap enggak boleh. Terus gua jadi pahlawannya gimana? Gimana ceritanya lu masih godain? Pengen banget jadi pahlawan. Tahu. ST dia udah mulai bergerak. Kiu! Cowok! Mau mana nih? Sana bang. Godainnya kita-kita, ini kita mau udah siap. Ini loh, ini loh. Kayak yang awal, Wen. Kayak yang awal. Iya, kayak yang awal. Pak, ganti jas, Pak. Maksudnya godain ini, Azana. Padahal kosong ya. Kemarin nih bang. Oh iya, pas banget. Hai. Mas. Bukan lo. Ketemu lagi nih kita nih. Sur, udah nyampe. Ya. Saya mau. Kenapa gak mungkin? Lu gak sadar di videoin. Mas, jangan goreng-goreng gitu, Mas. Eh, apa ini video-video ini? Ini apa ini video-video ini? Mas. Barangan lu. Mas, mencuri namanya, gak boleh begitu. Dia video-videoin buat saya. Enak lagi. Aja mas, begitu. Mas, begitu. Hei, ini kakinya! Aku digodain. Boleh begitu, Mas. Itu kan punya mereka. Hapus gak? Hapus. Semuanya hapus. Video yang mana? Video yang kita. Yang kita. Video yang kita. Guys, lihat tuh guys. Mereka ngelakuin kejahatan. Mereka ngelakuin kejahatan, guys. Oh ini. Gak bisa guys. Dihapus, guys. Gak bisa, udah dikirim. Ya, mau kekerasan, kekerasan, guys. Mas, gak boleh berlaku begitu sama perempuan, Mas. Ini ngapa-ngapain? Apaan nih? Gak bisa dihapus, ya, Nicole. Dia melapus pelecehan seksual. Udah gak bisa dihapus. Kalian tertangkap, keren gak tau siapa saya. Kita adalah... Aku Bu Hesti, pimpinan keamanan. Aku petugas kereta api yang kalian pukuli waktu itu. Dan kamu bukan hanya direkam, tapi kamu live langsung dari CCTV. Maksudnya apa-apa nih ngerekam-merekam? Iya. Eh, gua kan gak ngapa-ngapain. Udah tadi satu-satu, deket-deket. Kalian tahu, lu tiga... jelas. Iya, kalian tiga kali mau turun, saya alang-alangin. Kamu semua di situ. Oh, lu nyari kasus lagi lo sama gua. Sekarang... Ajar, Sur. Mau gua gebukin lagi lo. Masih gebukin. Berani. Silakan. Ini coba lagi live. Ya salah. Dari tadi berdiri mulu di situ. Ini berani. Tempat duduk masih kosong banyak. Kenapa ini berdiri? Kalian semua udah live ini. Sudah. Langsung polisi udah respon. Udah respon gak bisa. Sur. Mau dimatiin juga udah buktinya udah Hati. Udah muncul. Halo. Ya, gak bisa. Pasti polisi akan datang. Sini handphone kamu. Bisa. Panggil petugas. Mereka datang. Kodenya begitu? Iya. Pak, tolong Pak. Cabut. Kabur, Roy. Tangkap, Pak. Terus, Pak.
23 tuh. Berdua. Gimana mau takut? Eh, kumis lu 23. Kehitung ya? Ayo. Nih, Sur, Robinson gimana, Sur? Udah datang nih. Wah, ini petugas gadungan. Rompinya aja minjem rompi dia tuh, lihat. Oh iya, cerita Ulani. Ya gitu lagi. Kalian sudah tertangkap sekarang. Kalian gak bisa pergi dari sini karena ini keretanya masih berjalan. Sini kamu. Kalian sekarang saya minta maaf gak boleh. Kalian sekarang berdua menjadi saksi. Iya. Hmm? Bahwa saya akan melamar dia.